Frankly, my dear, I don't give a damn. Persib Bandung menggelar latihan perdana di bawah asuhan Mildan Radovic. Sejumlah pemain baru Maung Bandung sudah mengikuti latihan. Persib latihan perdana di Stadion Arca Manik, Jalan Arca Manik, Kota Bandung, Senin, tanggal 14/01/2019, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Radovic dan 4 asistennya hadir. Dalam latihan kali ini, rekrutan hanya seperti Serdan Wokidik, Freds Gituan, Abdul Aziz, dan Erwin Ramdhani hadir. Hanya ST dan Kisara yang absen. Tampak juga dua pemain di klub Persib U19, Jekem Putra dan Manuel Jardel ikut dalam latihan skuad. Sejumlah pembawa lama Persib seperti Boben Malisu, Radovic mengatakan latihan perdana lebih banyak sentuhan bola. Pelatih Paspor Montenegro tidak ingin latihan tidak bersentuhan dengan bola. Saya sekalian